Hai guys, selamat datang di channel Kim, komunitas Indonesia menonton. Oke, kali ini aku mau unboxing kipas angin dinding dari Mas Pion. Nah, kipas angin ini ukurannya 14 in dengan remote control ya guys. Produknya sudah ada di depan ya. Oke, tapi sebelum itu dukung terus channel ini ya guys. Klik subscribe dan klik loncengnya agar notifikasi video terbaru lainnya ya. Kita lanjut ya guys. Ini merek Mas Pion, tipenya MWF3601RC. RC ini remote control ya. Oke, ini wall fan, blade size 14 in atau 36 cm dengan remote control dengan aromatic set ya. Kemudian strong motor dengan direct cooling system on the rotor. Ada sekring pengaman, kemudian auto lubricant. Ini pelumasan otomatis ya, low voltage dan low noise. Jadi tegangan rendah dan suaranya halus. Nah, ini ya guys, ini bonus remote holder ya. Jadi ini remote-nya, kemudian bonus remote holder, aromatic set. Nah, ini deodorizer, a place to put air fresh. Jadi ini ada bonus macam pengharum ruangan gitu ya guys. Ini bonus air freshener ya. Ini spesifikasi standar ya guys. Mas Pion kipas angin dinding model MWF3601RC, tegangannya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dayanya 55 watt. Kemudian ukuran kipasnya atau baling-balingnya ini 36 cm ya atau 14 in. Beratnya kurang lebih 5 kilo. Oke, ini warnanya guys. Warnanya di sini ada warna putih hijau, putih biru, putih ungu atau putih kuning ya. Kemudian di sini ada putih orange, putih merah, putih abu-abu. Kita dapatnya putih hijau ya guys. Jadi kombinasi warna putih dan hijau. Nah, ini masih segel pabrik ya, belum pernah dibuka. Ini juga belum pernah dibuka. Sekarang kita buka ya guys. Kita lihat dalamnya ada apa aja ya. Oke, akhirnya kita selesai membuka ya guys. Nah, kita mulai dengan motornya guys. Ini motornya, modelnya unik ya guys, di sini bagus. Nah, di sini ada beberapa indikator nih guys. Jadi bisa pakai remote control atau bisa manual juga ya. Di sini ada off, ini on dan speed ya di sini. Kemudian di sini white mode. Nah, ini menunya ya guys. Ini timer, ini swingnya ya. Nah, ini ada lampu indikator, ada low, mid dan high ya. Kemudian di sini rhythm mode, kemudian sleep mode. Nah, ini timer guys. Kemudian ini ada indikator swing. Untuk motornya cukup besar ya guys, dan ini dilengkapi dengan pegangan ya di kepala motornya ya. Ini baut baling-balingnya guys. Kemudian ini baut jaring belakang ya. Kabelnya 1 meter lebih dikit ya guys. Lumayan panjang ya. Nah, ini baling-balingnya guys. Baling-balingnya ini plastik, bahannya dia transparan ya, tapi tidak begitu transparan. Lentur ya guys. Ini dengan 3 baling-baling ya. Kemudian ini jaring bagian belakang. Nah, ini jaring bagian belakangnya ada logo lubang-lubangnya seperti ini ya. Ini jaring bagian depan ini guys. Nah, ini ada semacam box pengharum ruangan gitu ya guys. Jadi bisa kita taruh di sini bagian depannya. Oke guys, jadi ini remote-nya, modelnya lucu ya, bagus ini desainnya ya. Remote ini ada 5 tombol, ada off, on dan speed, kemudian di sini wind, kemudian ini timer dan ini swing. Nah, ini holdernya guys. Jadi bonus holder untuk remote-nya ya. Kemudian ini bracket. Ini bracket untuk di tembok. Bahannya metal ya guys, bracketnya. Dilengkapi dengan skrup 2 ya. Nah, ini air freshener ya. Ini bonus dari Mas Pionnya. Oke, jadi kita coba rakit untuk kipas ini ya guys. Kita pengen tahu untuk hembusan anginnya dan suaranya apakah berisik ya. Kita langsung rakit ya. Cara merakitnya gampang. Ini ada 2 lubang ya di bagian atas ini. Ini guys, ini ada 2 lubang kecil. Jadi kita masukkan di sini yang di bagian atas. Oke. Sekarang kita kunci penguncinya. Ini jangan sampai miring ya, harus benar-benar center, karena kalau miring nanti deratnya bisa habis. Oke, ini sudah kencang ya guys. Kemudian kita taruh baling-balingnya. Baling-baling ini ada jalurnya, kemudian ini ada pin ya. Jadi jalur di baling-baling ini pas di pin ini guys. Nah, pas di tengahnya. Sekarang kita kunci untuk pengencang baling-baling. Ini putarannya ke kiri ya guys. Nah, setelah itu kita pasang jaring bagian depan. Jaring bagian depan ini dia menggunakan ini ya, menggunakan semacam klip plastik gitu ya guys. Jadi kita kendorkan dulu. Oke, posisinya sudah pas, baru kita kencangkan ya guys. Oke, ini sudah terakit sempurna ya. Sekarang kita coba tes menyalakan ya guys. Pas pertama kali kita colok dia ada bunyi beep gitu ya. Kita coba menyalakan. Oke, ini sudah nyala ya guys. Ini yang low ya, atau speed 1. Anginnya kencang ini guys. Kemudian kita tambah speed guys. Kita lihat.
Ini yang speed kedua atau mat. Was. Kencang, guys. Oke, sekarang kita coba speed yang ketiga. Wow, ini kencang banget, guys, anginnya. Nah, sekarang kita coba menyalakan swingnya ya. Oke, ini swingnya sudah berfungsi ya, guys. Oke, coba kita coba yang menu di wind ya. Nah, ini wind. Menu wind ini dia seperti otomatis gitu, guys. Speednya bisa mengatur otomatis gitu. Nah, jadi dia tidak terus mantang ya. Nah, ini untuk yang rhythm wind ya. Kemudian kita coba yang slip. Nah, ini untuk yang slip mode. Nah, ini ada timer nih, guys. Timernya bisa kita atur setengah jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 2,5 jam bisa ya, 3,5 jam bisa. Nah, ini bisa 3 jam, kemudian bisa 3 jam setengah, bisa 4 jam, 4 jam setengah, ini 5 jam, ini bisa sampai 5 jam setengah, kemudian 6 jam, 6 jam setengah. Nah, ini bisa 7 jam, 7 jam setengah. Oke, jadi sampai 7 jam setengah, guys, untuk timernya. Nah, yang bagian tengah ini sensor ya, guys. Ini sensor remote ya. Ini seperti lampu, tapi dia ternyata sensor remote. Keren banget, guys, ini. Modelnya lucu ya. Hembusan anginnya kencang dan suaranya tidak berisik. Oke, kita matikan. Oke, guys, ini ada buku petunjuk dari Mas Pion ya. Kemudian ini ada komponen produk dan cara perawatan produk, guys, ini. Jadi wajib dibaca ya, guys. Nah, ini cara pemasangan. Nah, ini ada kartu garansi dari Mas Pion, garansi resmi Mas Pion ya, guys. Ini ada nomor seri mesin ya. Oke, guys, jadi sampai di sini unboxing saya untuk kipas angin dari Mas Pion MWF3601RC atau yang ukuran 14 in dengan remote control ya. Semoga videonya bermanfaat ya, guys. Nah, untuk mendapatkan produk ini bisa lihat di kolom komentar atau kolom diskusi. Di situ ada link yang kita sediakan. Nanti linknya diklik akan diarahkan ke toko, guys. Untuk harganya jangan takut, kita kasih harga yang sangat bagus, harga spesial ya. Dukung terus channel ini ya, guys. Jangan lupa klik subscribe, klik lonceng, dan videonya bisa di-share. Sampai ketemu di video berikutnya, guys. Bye-bye.